Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, coba perhatikan ada 4 contoh yang akan kita jelaskan pada video kali ini, cara berhenti pada huruf yang terakhir. Bagi sahabat Al-Qur'an yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF. Buku tajwid offline Insya Allah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini. Buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan. Akan kami tampung juga bisa di nantinya di WA. Bagi sahabat Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat ghorib. ayat, ayat khusus yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Qur'an. Silakan nanti cerkami kami di nomor WA. Perhatikan di sini huruf nun adalah huruf yang terakhir didahului huruf sukun. Yang ini juga Didahului huruf sukun. Huruf ain juga didahului huruf sukun. Yang ta juga didahului huruf sukun. Cara berhentinya sama: huruf nun, huruf nun ini, huruf ain, huruf ta, tinggal kita sukunkan, berikan bunyi vokalnya. Sekarang, coba kita lihat dulu contoh yang pertama. Kita lihat dulu contoh yang pertama: surat al-muluk, ayat ke-19. Huruf nun disukunkan, berikan bunyi vokalnya. Awalam. يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض jadi bunyi huruf nun ada bunyi vokalnya wa yaqabid wa yaqabid wa jadi vokal huruf nun diberikan wa yaqabid wa yaqabid wa yaqabid Contoh yang kedua surat Ar-Rahman ayat 29 nun juga disukunkan berikan bunyi vokal Kullayawmin huwa fi sya'n sya'n Huwa fi sha an, sha an, fi huruf nun juga diberikan vokalnya Fi, fi Contoh berikutnya di dalam surat Ashura ayat 15 Sukunkan huruf Ain Sukunkan juga huruf Ta Berikan bunyi vokal Kita lihat dulu huruf Ain Falidhalika fada Fada Falidhalika fada. fada 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 Huruf Ain ada tawasud suara yang sedang Tidak mengalir, tidak tertahan Fada Alirannya sedang Fada Huruf Ta berikan bunyi vokal juga Wastaqim kama umirt Umirt Jadi ada bunyi, t, bunyi hamas dari huruf ta Umirt Umirt Roknya dibaca tipis Kemudian tanya berikan suara yang berisikan angin Umirt 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 umir jadi sahabat Al Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.